Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Halo guys, di kesempatan malam hari ini mode record live streaming saya muter, sinyal nggak ada, mau tidak mau ini record ya. Mungkin akan saya upload di besok di siang hari teman-teman. Kalau nggak di malam hari ini, saya upload ya. Oke guys, ini kita berdua tidak sendiri guys. Waktu itu saya nyasar nggak tahu sampai di lokasi mana, saya sampai lupa. Ini adalah lokasi di mana waktu itu saya nyasar teman-teman. Dan saya nggak tahu saya berada di kayak hutan gitu. Astagfirullahaladzim, depan. Oh, astagfirullahaladzim, kaget saya. Ini kita benar-benar berada di tengah-tengah hutan, jauh. Untungnya saya ini malam hari ini tidak sendiri. Sebetulnya agak takut juga saya kesini. Asli agak deg-degan gitu. Jenengan dulu pernah nyasar kesini? Iya pernah. Hampir lupa saya pik. Soalnya nggak tahu ya di mana. Nggak tahu di mana posisinya. Dan ini saya lagi nginget-nginget justru. Iya lagi nginget-nginget waktu itu saya nyasar sampai kemana gitu. Tidak langsung disinilah lokasi hutan Tali Pocong. Astagfirullahaladzim. Pemuda misterius. Astagfirullahaladzim. Ini lokasi nek. Jangan kan belum pernah ikut. Belum. Nah saya juga malam ini berharap bakal melihat sosok pemuda yang pernah kita tangkap kamera beberapa kali di live streaming kita. Ada pemuda. Dan terakhir itu satu bulanan yang lalu saya kesini tuh lihat pemuda ini, tapi dia seperti kayak marah sama saya gitu. Oh, justru aku nyasar ke sini udah setahun lebih. Sudah setahun lebih. Setahun lebih barunya motor ini malah. Oh, barunya motor ini. Iya. Nah, itu kejadian mungkin baru setengah tahunan gitu. Yang pemuda misterius. Iya. Ya Allah. Sekaligus Tali Pocong yang pernah kita larung ke kali besar. Kali besar di dekat sini. Nah, ini lokasinya. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya kayak gini, saya ngajak jenengan malam ini kesini ya. Ah? Karena saya udah beberapa kali bikin video di sini sangat susah sekali. Karena mungkin dari rasa takut saya juga udah mulai berkurang gitu ya. Karena udah sering kesini gitu. Nah, kalau jenengan kan udah lama banget nggak kesini nih, satu tahun berarti ya. Iya, baru-baru nih motor ini persis. Saya kepengen memanfaatkan dari rasa takut yang jenengan, semoga mereka bisa hadir di sini. Wis kayak juragane. Memanfaatkan. Tapi, aduh. Memang saya sangat sulit sekali sekarang. Oh, iya. Jadi saya mencoba untuk supaya bisa melihat mereka gitu. Jadi nanti kalau jenengan ngerasa sesuatu gitu berhenti dulu. Jangan ngutu bae, ngomong ke saya juga, siapa tahu jenengan lihat saya enggak gitu. Dari tadi aku sudah takut, Pik. Iya. Apalagi saya mengingat memori-memori waktu saya nyasar ke sini. Waktu nyasar ke sini. Iya. Siap. Ayo. Ayo. Ini aku enggak tahu, lupa ini. Hah? Iya, di depan aja biar enggak. Oke, guys. Saya di depan, teman-teman. Bentar, guys. Ya Allah, sumpahnya kayak berasa takut banget. Allahu Akbar. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya guys. Astagfirullahaladzim. Yang kayak pernah kesini juga ini. Bentar guys. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sumpahnya takut banget guys, asli.
ini bambu apa? Es tikungan. Ini nyung. Bentar, teman-teman. Kayak takut gitu saya, guys. Saya kayak kayak ada melihat sesuatu, tapi nggak tahu, mungkin halu ya. Nggak, tadi kayak ada yang ngeliatin, Pik. Ayo, duluan. Pik. Pik. Lihat sesuatu di atas nggak, Pik? Mana? Di atas, di atas. Di atas, coba saya zoom. Di atas? Di atas, Pik. Oke, tambah cahaya, aku nggak kelihatan. Pik. Lihat nggak sih, Pik? Ini posisi kameramu dengan kamera saya berbeda. Saya dari sebelah sini soalnya. Gak kelihatan dari sini sih. Makanya itu ada kayak berdiri, Pik. Pik. Di sana, Pik. Bentar. Saya zoom. Bentar-bentar kayak ada yang berdiri, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu anu, Pik. Perempuan. Bukan. Apa? Kayak pocong gitu, Pik. Kayak pocong. Iya. Aduh. Tiba-tiba kok ngeblur. Aduh, guys. Enggak sih, aku nggak lihat serius. Aduh. Tuh, kameranya nyong kok jadi ngeblur. Masih nggak di situ nggak? Enggak, dia kayak masih ada di sana, Wik.